Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak orang yang bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik di dalam Islam? Kalau kita merujuk Al-Quran Al-Karim, kita akan menemukan kata syirik dengan segala bentuk derivasinya 168 kali, tersebar di 44 surat dari 114 surat. Itu sebagai bukti bahwa kata syirik memang seringkali dijelaskan, disebutkan di dalam Quran. Pertanyaannya, apakah kata syirik di dalam Quran menunjuk kepada sebuah komunitas tertentu atau tidak? Di dalam Quran, syirik biasanya menunjuk kepada komunitas masyarakat yang menyembah patung, musyrikatul Arab, yaitu orang-orang yang menyembah patung dan mengingkari adanya Tuhan. Dan dosa syirik ini dipandang sebagai dosa yang paling besar di dalam Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Menarik untuk diperhatikan, sekalipun syirik termasuk dosa yang paling besar, tidak ada sanksi hukum dunia di dalam Quran yang bisa dikenakan orang-orang yang didefinisikan sebagai orang-orang yang syirik. Itu sebagai bukti, biarlah yang memberikan sanksi hukum kepada orang-orang syirik musyrik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak perlu ikut campur untuk memvonis, memberikan keputusan hukum terhadap apa yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik itu. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang musyrik diperangi? Kalau kita merujuk ayat Al-Quran, ada ayat yang menyatakan waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya seperti mereka menyerangi kamu semuanya. Dengan demikian, orang musyrik diperangi bukan karena dia musyrik, tapi orang musyrik diperangi lebih karena mereka memerangi orang-orang Islam. Ibnu Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran menyatakan qatilul musyrikin alladzina yuharibunakum. Perangilah orang-orang musyrik yang telah memerangi kamu. Dengan demikian, orang musyrik sekiranya tidak memerangi kamu, maka tidak diperbolehkan untuk diperangi. Orang Islam tidak boleh memerangi orang-orang musyrik yang tidak memerangi orang Islam. Bahkan, ada banyak ulama yang berkata, sekiranya orang-orang musyrik itu pasif saja, bahkan mereka hidup miskin dan memerlukan bantuan, maka tidak boleh orang Islam mengendalikan diri lalu tidak membantu orang-orang musyrik. Di dalam Quran disebutkan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang musyrik itu, walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang yang dia kehendaki. Ayat ini dilanjutkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhillah. Wa ma tunfiqu yuwaffa ilaikum. Ayat ini menyatakan tentang bolehnya memberikan nafkah kepada orang-orang musyrik. Bahkan Abu Hanifah memperbolehkan orang Islam untuk memberikan zakat fitrah kepada orang-orang musyrik yang sangat miskin, yang tidak punya, yang papa. Ayat ini dikisahkan oleh para mufassir disebabkan karena ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pernah menerima banyak sekali hadiah dari masyarakat. Begitu banyaknya hadiah sehingga hadiah itu diserahkan, diberikan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Tiba-tiba datang orang Yahudi dan kemudian orang Yahudi itu meminta bagian kepada Nabi. Lalu Nabi tidak memberikannya karena dia adalah orang Yahudi. Apa yang terjadi? Maka turunlah ayat Al-Quran ini yang membantah perilaku Nabi yang tidak memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Ayat ini menegaskan bahwa sedekah kasih sayang tidak boleh diberikan dengan menunggu sehingga mereka beriman, sehingga mereka masuk Islam. Di ayat yang lain dinyatakan, sekiranya orang-orang musyrik itu membutuhkan perlindungan dari orang-orang Islam, maka tidak boleh segan-segan orang Islam memberikan perlindungan kepada mereka. Ayatnya berbunyi, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah.
Jika ada orang-orang musyrik meminta bantuan kepadamu, kamu harus memberikan bantuan kepada mereka hatta yasma'a kalam Allah. Siapa tahu dengan cara itu dia bisa mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari penjelasan ini kita menjadi tahu bahwa orang musyrik diperangi bukan karena dia musyrik, tapi orang musyrik diperangi karena dia memerangi orang Islam. Yang kedua yang ingin saya katakan, tidak boleh karena dia orang musyrik padahal dia orang miskin lalu kita tidak membantu mereka. Kasih sayang, bantuan harus diberikan kepada siapa saja, baik dia musyrik ataupun dia tidak musyrik, selama dia tidak memusuhi orang Islam, maka tidak ada halangan bagi umat Islam untuk tidak membantu mereka, untuk tidak memberi perlindungan kepada mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.